menarik di bulan akhir nanti. Di separuh akhir yang kedua ini, kita berikan tumpuan. Adakah Sabah akan tampil dengan lebih berbisa di separuh masa yang kedua? Kemudian kita dapat saksikan juga JDT kekalkan momentum yang cukup baik. Kemudian untuk Sabah, percubaan tambah dan jaringan untuk Sabah. Yang Taiki Kagayama mencuri peluang, mencuri ruang. Kita dapat saksikan